Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channelnya Nurhos. Sesuai dengan judulnya di sini, aku mau ngajakin kalian Sophie Haul lagi ya dengan peralatan dekor-dekor di rumah ya. Jadi di sini aku beli 3 barang, aku tunjukin satu-satu buat kalian. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian like dulu videonya, komen dan subscribe ya, dan tonton videonya sampai habis. Kalian bisa cek linknya dan harganya di description box ya, kalian bisa cek di bawah nanti. Langsung aja ya, kita review satu persatu barangnya. Nah, untuk barang yang pertama ini yaitu aku di sini beli rak bumbu lagi yang cuman ini dari kayu. Mari kita unboxing. Nah, kalian bisa lihat kan packingannya pakai apa ini namanya? Karung. Ini mereka nggak pakai bubble wrap, cuma pakai karung aja karena mungkin berhubung barangnya ini kayu. Kalau barangnya ini kayu, bahannya itu dari kayu jati Belanda. Jadi itu aku beli rak bumbu. Ini bahannya dari kayu, kayu jati Belanda. Terus yang ini kakinya, ini atasnya buat raknya. Terus ada lagi di sini kita dikasih bornya. Aku suka banget ini kayunya ringan, cuman namanya kayu ya, ada sedikit lecet-lecetnya, kalian bisa lihat kan. Terus ada juga ini, tapi nggak apa-apa, ini bagus banget. Harganya itu sekitaran 35.000. Untuk panjangnya itu sekitaran 35 cm, terus lebarnya 15 cm dan tingginya 30 cm. Mari kita mulai merakitnya. Kita lanjut lagi untuk barang yang kedua. Ini dia, kalian bisa lihat kan packingannya bagus banget. Mereka packing pakai kardus karena ini bahannya dari kayu juga, jadi aman. Insya Allah aman. Mari kita unboxing. Ini dia barang yang aku beli, barang kedua yang aku beli yang sudah kita unboxing tadi. Jadi di sini bahannya dari kayu jati Belanda dan kayu jati pinus. Jadi ini dibikin oleh pengrajin yang sudah kreatif banget, jadi hasilnya itu bagus dan
rapi banget. Kalian bisa lihat kan untuk napannya ini bagus banget dan rapi. Aku suka. Oh ya, nah aku cek dulu untuk harganya buat kalian. Kita buka di Shopee. Untuk harganya itu tergantung. Jadi tergantung kalian pesan, kalau yang ini lebih murah harganya cuma 19.000, sedangkan yang ini napan satu ini tergantung ukuran juga. Kalau ada ukuran yang besar ada lagi, dan harganya itu tergantung. Cuman di sini aku beli yang 35.000 yang sedang. Kita lanjut lagi untuk barang yang ketiga. Gimana ya, tadi aku naruh paket sesuai janji aku kemarin yang video aku yang Sophie haul kedua. Jadi di situ kan aku ada beli pot terakota. Oh ya, untuk kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu videonya, nanti aku taruh linknya di atas, atau kalian bisa cek di deskripsi box. Kalian tonton dulu video itu, selesai sesudah kalian nonton video ini langsung gercep kalian nonton video itu, karena di situ aku ada beli banyak banget pot terakota. Jadi berhubung bunganya tidak ada, makanya aku beli bunga sukulennya. Lalu kita unboxing aja ya. Jadi di sini aku beli bunga sukulennya yang tanpa pot. Jadi harganya itu murah banget. Kita unboxing. Paketannya kan bagus, terus ada bubble wrap-nya juga. Jadi barang kita aman. Nah, ini dia bunga sukulennya. Bahannya itu dari bahan plastik. Harganya itu cantik kan? Kalian bisa lihat. Cantik-cantik kan, jatuh. Cantik-cantik kan, kalian bisa lihat bunganya ini tergantung ukurannya. Jadi harganya itu sekitaran 8.900 sampai 11.000. Yang tergantung kalanya besar yaitu agak lebih mahalan. Cuman maksud aku, cuman menurut aku ini murah sih kalau harganya sekitaran 8.000 sampai 11.000, termasuk murah, cantik banget kan. Kalian bisa pakain kayak kita buat tipotnya tuh, cantik kan. Nanti kita bikin ya. Nah, ini dia hasil barang-barang yang aku beli tadi di Shopee. Buat kalian yang pengen samaan sama aku, kalian bisa cek linknya di deskripsi box. Dan harga-harganya juga nanti aku cantumin di bawah ya. Aku ngos-ngosan ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nge-like, komen yang bagus-bagus, terus yang sudah nge-share video aku. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Makasih banyak. Dukung terus channelnya aku biar aku tambah rajin lagi bikin videonya. Buat kalian makasih banyak ya. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan Allah rezekinya. Amin ya Allah. See you next video ya. Dadah.